Kembali lagi di channel Up Info. Kali ini ada berita yang menghebohkan publik tentang dunia selebritis. Namun sebelumnya tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Bagi kami sangat berarti untuk menambah semangat membuat konten berita terbaru. Belakangan nama Lesti Kejora kembali menjadi buah bibir warganet. Usai dibicarakan gegara pernikahannya terus ditunda, kini terhembus kabar Lesti Kejora hamil duluan. Tak ada angin tak ada hujan, warganet beramai-ramai tuding Lesti mengandung 2 minggu sebelum pernikahan. Ditambah lagi, pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora pernah digosipkan miring usai foto cium keningnya beredar. Kabar ini tentu saja menyita banyak perhatian dari orang-orang terdekat Lesti. Salah satu yang ikut berkomentar adalah pedangdut Inul Daratista. Inul Daratista secara terang-terangan membela Lesti Kejora yang dikabarkan tengah mengandung sebelum dinikahi Rizky Billar. Pelantun lagu, Masa Lalu, itu mengatakan jika yang terpenting saat ini Lesti Kejora sudah resmi dinikahi Rizky Billar. Mau hamilnya setelah atau sebelum yang penting udah ada suaminya, ucapnya di program Kopi Viral, Selasa tanggal 31 Agustus tahun 2021. Lebih lanjut, Inul juga mengatakan untuk semua orang agar tidak terlalu mengurusi kehidupan orang lain. Termasuk kehidupan rumah tangga Lesti Kejora. Repot banget sih kalian itu, ujarnya. Di balik kegaduhan nyinyiran netizen soal kehamilan Lesti, justru Inul Daratista menyambut kehamilannya. Ia bangga karena sebentar lagi akan punya cucu. Yai, saya mau punya cucu, kata Inul. Seperti diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar melangsungkan akad nikah pada Kamis, tanggal 19 Agustus tahun 2021. Sebelumnya, Billar melamar Lesti Kejora di Bandung, Jawa Barat pada Juni lalu. Keduanya pun baru saja menggelar tasyakuran pernikahan pada Minggu, tanggal 29 Agustus tahun 2021. Gimana tanggapan kalian? Cantumkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.